duitnya dah. Kalau nama biasuan kini kini ku am kasih itu. Acu awak membaca eh. Jaleh de awak paham. Ini dua saja lan. Nah buah cedera awak pandai membacanya dibacanya taruh kini. Alun tentu bisa di saat awak meninggal menyambut kue. Iya. Adik mah kowe awak tu berilmu nek tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi ado ampe tingkat ilmu itu. Tingkatan yang pertama adalah pandai membaca dulu. Aku baru tingkatan pertama dulu. Nang pandai membaca namo eh, benar bacaan sesuai dengan makhraj huruf dan tajwid eh. Ijan ditambah jalur dikurangan. Aku itu sama sekali pernah mendengar bahkan acok tak jadi tasuo di kato-katoan di uang kampung awak. Indak mana secara yo bacaan. Jadi bacaan je tak benar. Lo apa lagi beko? Dan tingkat-tingkat yang lain. Itu yang kita usahakan untuk merubah sakit demi sakit. Mak gue hadir di acara pengajian. Kita dengan jalan-jalan. Kita gue peko dalam kehidupan awak. Ah, insya Allah kalau lain mode itu amako adalah perubahan beku demi perubahan kanan bayak. Kalau nak do mode itu niek doh, nak kau ubah ya kira. Apa ada kawan nama semua? Ia lagi ubah lah. Apa bunyi lapas kalimat tu yang benar sesuai dengan makrak huruf dan tajwid eh? Nan panjang di panjangan, nan pendek di pendekan, indak ditambah ndak lu dikurangan. Coba coba. La ilaha illallah. Aduh pernah mau mendengar orang mengecek la ilallah. La ilallah. La ilallah gini. Aduh dah. Nama-nama yo la ilah. Iya. Ayo aduh yo tu. La ilallah. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang buat tu ubah lah nak ada. Kini maksudnya, kamu bahawa kata itu itu, kata lebih pandai mengecek. Kalau kamu paling malam pagi nanti seteruk lah. Katanya yang ngecek deh baru mau baca.
tidak dogi awak ibu di tausiah pengajian. Silaturahmi semakin terjalin. Awak basuh juga sobok juga kawan-kawan di sana sakampuan. Kaji dapet lo sudah tu pawai kenyang lo. Hati senang lo ibu. Hati senang lo. Iya. Hati senang lo. Senang cu. Aku ngalok-ngalok di rumah orang. Ambil lah kau pergi kau ingin. Jadi bersama-sama awak lidui aku dalam kebaikan, insya Allah disatukan dan disamukan Allah lo nanti awak di akhir dalam salubu. Amin. Nah, coba-coba lihat. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Kalau bisa salamu ibu awak kok enggak kurang nenek 70 kali salam ini. Salam ibu 70.000 ya, 70.000. 70.000. Atuh nih sabui di waktu itu hasil 7 laso 70.000. Abi lo diniatkan dan ditujukan kepada seseorang yang telah meninggal dunia, itulah yang membebaskan orang daripada neraka. Itu nanti sabuk dengan tahlil, tahlil bahasa Allah. Tahlil nama tu tahlil yang gadangnya tu. Umpam orang dalam penjara, ya, orang dalam penjara tak uang. Ah, kalau jauh tahlil gadang tu nanti 70.000 kali dah, bakal uang orang tadi. Buka penjara tu bakal uang membuat dia. Model itu istilahnya. Aku kan disambut dengan tahlil darajat. Kalau nanti tahlil biasa, kau nanti gue wali musaji di rumah-rumah. Aku tahlil nanti RTN. Diistilahkan dia ulang tahlil hasanah. Mana namanya orang dalam penjara, tapi nyonya keluar. Tapi dia kian makan, dia kian minum. Dia tetap uang dalam. Tapi bagian makan, bagian minum. Kalau nanda raja yang tinggi tadi, bakal uang ya tadi. Tahlil itu atur kelimahnya. Benar naik dalam membaca sesuai dengan makrat huruf dan panjang di panjangan dan pendek di pendekan dan ditambah jadi kurang. Paham? Alat taan sesuatu itu pada tangan. Banyak lo orang waktu malah taan sesuatu itu lain tempat. Nyo membaca kalimat la ilaha illallah tapi dalam memijoh telinga anak. Anjo yo.
Nggak coba itu? Banyak. Malah nak lah petang-petang hari baru pula lah baru duduk-duduk segala macam kalimat kau lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah apa cok? Kali kau nak? Memilih. Aku malah tak asal. Memilih. Nggak ditambah itu. Kau bahagia. Iko ado salah bungkut tak gue lah sudah gue jadi gue lelah. Indah ana. Indah. Iko itu indah. Kapan lagi saya ngajut? Ada yang pertama kalimah la ilaha illallah itu disebut dengan kalimah tauhid. Apa namanya? Kalimah tauhid. Kalimah tauhid. Tauhid itu apa tu? Maesokan Allah. Allah itu siapa Tuhan awak? Esoko amu kasuinda tu dua. Esa, Eso, satu, tunggal, itu je tu nih. Jadi dua lah. Jadi dua lah. Makanya Rasulullah 3 tahun di Makkah untuk menanamkan tauhid dan iman. Lu diajar ke Sumaya, ngedo lu minta diajar ajar ke puasa le do. Lu diajar do lain le do. Tauhid ku do. Ki ku boleh tahun lama. Ah, pertama maku para ulama untuk menjalankan tentang paham kalimat la ilaha illallah itu dibagi-bagi dahulu. Pertama dibagi dua orang. Mana bagi dua orang? Pertama la ilaha cik. Dan kedua illallah. Ya dua dah. Ya. La ilaha illallah. Ya. Illallah. La ilaha dinamukan nabi. Namuai nabi dah. Arti nabi ko baswawai nan baindak. Itu maku bagi liangan. Kaso ikut teori yang diajarkan dari guru-guru awak. Tando awak lai bapak ngajan dalam melakukan sesuatu itu lai bapak guruan. Ada tando awak. Manggeliang sabonyo napi nan baindaan. Kalau manggeliang kan itu tandu indah anak. Yuk. Kamu manggeliang ay kasu. La ilaha illallah. Abang guan hai. Ada tu makoy banyak itu balik para guru-guru awak, uang-uang kampung awak kalau dalam zikir kalimah la ilaha illallah tu yo mengelang anggo benar. Yo. Ana mengelang anggo pada kapal sebatong itu tak. Aduh iki mai. Aduh hadir. Aduh ilmu mai. Jalai tujuannya paham muka suara. Hmm.
Betong kang ngeli ang dua dua. Bunda, panggil yang kali yang daun kaladi yang bagi dia. Ya tentu tujuannya. Ada yang manggil yang kasu tanduinda, mang gua kaki dah kado. Jaleh pahame sianan baindaan apunan bayu. Jangan gak main menggeliang lo gak manggu. Ya anak digeliang tak jaleh, anak dan gua anak tentu. Atau ikut-ikutan lah mulai. Tapi tak coba atau dapat donak do sama sekali. Jadi lah. Jadi kini bertanya kita. Dek awak sama sekali menggeliang kamai tando indah lah jalan nambah indahan. Sebagian jual lah, nah sebagian pak. Tapi sekarang ada kalung kecil lu kan mau. Tapi kalau baru. Aku kira orang macam mana? Jadi menggeliang gamai bayindaan lah tentu kita nama-nama bayindaan. Belum. Manggu awak gamai lah jelas kita nan bangguan, nan bayuan. Apa cewek itu kalau tentu kita tanya, kita pelajari. Ambil salam ki ilwa baik lambat jalan ketika bersama manggeliang tandoinda mangguat tandoio nandindaan awas nandindaan alat. Temanku manggeliang mangguak tandoyo nandiyuan Allah. Jadi ada dua nama ya, Allah atau dalam bahasa istilah Arabia makhluk khalik nandindaan makhluk nandiyuan khalik. Ba'a indah ay ba'a iyo ay. Aduh, jauh dan kawannya. Nandiyon khalik. Kukoy amul na tayo. Muka. Tabuka. Hati awak enggak mahal. Mahal. Namanan. Alun. Meminta kaji kaji. Tapi namanya lah. Nah luki-luki aja gitu. Ini nanti. Luki-luki aja. Berpandau. Iya. Kalau mula-mula luki aja takut. Iya. Nah gue ilmu atau gaji itu adonan bagian bertebaran adonan meminta hari itu mode. Kalau masalah hukum fikih atau syariat inamuan itu tanggung di mana saja. Tapi kalau masalah akidah sampai ke tasawuf, itu tak awak minta itu. Nah, dah tuan guru menyampaikan.
nyo paminta o mga kabatid. Kalau kita menganalah guru-guru awal, orang tua-tua awal, kita bisa lho mengaji itu. Alah lewek yang dua balik membuka tiga kali. Alah lalok namanya. Tadi gak berdua aja nanya lang mentuanya lagi. Apa gue senang gaji sampai biang tabua dan biang putus. Jadi kalau masalah gaji itu keyakinan awak nanti saja lah. Masalah juga gaji paham kajian jika itu keyakinan dia lah. Kalau masalah saya itu IQ awak nanti saja. Agak utama banyak apa ya itu. Tapi kalau kaji paham itu naik keyakinan yang sungguh murid yang mana. Hari ini dah jam berapa? Kalau tak kalau keyakinan awak kuat, kebenaran keyakinan awak sungguh, mana awak dalam ngaji utak kalam paham awak, mengerti awak. Jadi kita ya, kalau lah ibu di rasul pun membaca kalimah la ilaha illallah itu, ibu awak rasul yang meninggal. Andai dalam sehari itu tinggal awak zikir membaca kalimah la ilaha illallah itu, rasul utang awak rasul. Atau rasul yang tidak cukup rasul dalam kehidupan awak. Jadi kalau Allah merasukan seseorang itu tentang lezatnya zikir dengan kalimah la ilaha illallah, ibu untuk meninggal. Kainkinlah seluruh orang-orang arifin sama manilia. Manilia itu pandangan hati itu. Ikanu la ilaha illallah kalimah nan bayat. Seluruh orang-orang arifin billah. Kainkin manilia itu. Pandangan hati itu. La ilaha illallah kalimah nan bayat. Kainkinlah orang-orang arifin sama manusia. Cubalah pandang-pandang jolak. Ya, kok tak pandang duo? Itu nanti katakan siri. Anda lihat. Pandang di mana tadi? Di hati, tidak pancalian betul ya? Ah, cobalah pandang jolati, pandang jolak ya, lapiak pandang. Duo tak nemuai. Lapiak cie, pandan cie. Digabungan menjadi lapiak pandan. Duo sebutannya. Tapi kalau yo benar duo zat siri awak deh. Apa-apa hamil muda itu? Kalau nak masuk awak kaji tasawuf, nak kena duo. Jadi dua sabutan, kalau yobana ado kedua kecewa, lapiak yobana ado, pandan yobana ado. Mode itu paham eh? Ah, dalam aku tempat yang tiba.
Tapi kalau dia sebutan, sabuilah lapiak, sabuilah pandan. Tapi paham aja lah, anak aja lah. Tidak ada lapiak, ada pandan. Itulah, baru jauh kue jalan eh, ganggang eh, lapiak tujuh pandan. Itulah. Berganggang tak? Tidak. Lapiak pandan tadi, baru ganggang eh, lapiak tujuh pandan eh. Pernyam ada tak? Eh kalau nak bayangkan maknya? Anak dah lah pik itu. Nasa mana ada? Pandan. Pandan ni. Jadi kalau orang-orang yang telah ahli di bidang ekoto, bila nyo mancali lah pik, apa pandangan hati ya? Pandangan nampak ngejelek ini. Angu ditolonglah awak tu. Kalau lah ahli awak dalam kalimah la ilah, baik dalam bacaan ataupun dalam paham eh, bila macam li alam tu, ngejelek dia orang rahasia. Dia orang yang ahli tu nampak lapiak takkan main tak lapiak. Nyatu je pandang. Orang yang ahli dalam kalimah la ilaha illallah itu mencari alam tak kena indah alam nyata wujud la ilaha illallah. Lang kan ayo ni. Tadi bagi kita nama dan nama tu alun mendalami hal yang seperti itu ibarat bulu-bulu gumam-gumam dia tu. Gumam-gumam dia dulu ya dia dulu enak. Nyo kaji nama dia ko undang-undang lah. Ampiangnya pasti bulu-bulu ya batu tak eh. Pasti ya tak eh. Batu tak enak. Jadi kalau lu entah lu dua dia tau. Gumam-gumam dia dahulu. Jadi luahan dia tau. Jadi luahan dia enak. Kaya ambil dia. Ayo kaya ambil dia. Ya kalau di gumam-gumam itu kalau lah masuk awak melalui rukun di sana eh hanya terlalu dua itu kalau misalnya lah gumam-gumam itu saja ayo lah tadi kuih tenang. Jadi sekian dulu kajian kita pada siang ini akan tidur dan masuk kita sama-sama lepas sholat berjamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.